بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد طيب الآن نستمر الدرس درس اللغة العربية لغير الناطقين بها Hadir sesat ah, pelajaran yang ketujuh, pelajaran ketujuh ini masih terkait dengan isim isyarah atau kata tunjuk. Man hazihi, siapa ini? Hazihi, aminah. Ini adalah aminah. Waman, tilka, dan siapa itu? Tilka, fatimah Itu adalah Fatimah Hazihi, tobi, batun. Watilka Maridatun Ini adalah dokter Dokter perempuan Dan itu adalah perawat hazihi Minal Hindi Watilka Minal Yaban ini dari India dan itu dari Yaman. Hadhihi tawilatun watilka qasiratun ini tinggi dan itu kecil atau tinggi dan pendek bisa teman-teman perhatikan yang gambar di samping man haza hamid wa man zalika dan siapa itu zalika aliyun itu adalah ali atil jajah apakah itu ayam la tilka beltoh bukan itu adalah bebek ma tilka apa itu tilka bayto itu adalah telur hadhi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudir ini adalah mobilnya guru dan itu adalah mobilnya direktur atau karena asa atau abasin hadihi apakah ini jamnya abbas Lah kan hadhi atau hamid ini jam miliknya hamid watil kasa atau abbas dan sedangkan itu adalah jamnya milik abbas Zalika dikun Wadilka dajajah Itu adalah ayam Jantan dan itu adalah ayam betina Tamarin Iqra waktub Hadhi madrasatun Wadilka jamiatun Zalika himarun Wadilka bakaratun Zalika masjidun La tilka madrasatun haza jamalun watilka tilka Nah, masih ingat teman-teman, jamal adalah unta sedangkan watilka sedangkan itu adalah unta betina. hazihi madrasatun watilka tilka haza kalbun wa dzalika qittun. baitul muadzin ke hadi kotut tajir. Ini adalah rumahnya muazin orang yang azan. Dan itu adalah tasnya pedagang. Afwan hadi itu taman. Asyir ilal kalimati al-atiyah Bismi isyarah Lilbaid zalika tilka maksud soal ini adalah uh, kita menaruhkan titik-titik yang kosong ini menggunakan zalika atau tilka nah mungkin timbul pertanyaan bagaimana sih cara meletakkannya nah kalau zalika itu menggunakan atau untuk laki-laki sedangkan tilka untuk perempuan misalnya nomor satu tilka umun wazalika abun misalnya kalau mau naruh begitu zalika kolamun nah ini semua sudah disebutkan mufrodatnya uh, biasanya kalau apa namanya mufradatnya itu ada tak marbutoh seperti mil itu menggunakan tilka tapi kalau tidak ada menggunakan dalika nah sedangkan kata-kata ainun misalnya tebibir telinga udunun itu menggunakan tilka kenapa karena dia ya, uh, dua karena dia kembar gitu ada dua juga ada satu mata manusia ya ini semua sudah disebutkan teman-teman tinggal sebut uh, meletakkannya yang cocok dari yang pertama sampai 6 uh, enam rokomul wahid ila rokomul yuk berapa Nah itu ya teman-teman Al-Kalimatul Jadidah Mufradat yang baru Umar Ridah Perawat Al-Hadiqah Taman Al-Battah Bebek Al-Muazzin Orang yang Azan An naqatu Unta uh, Betina Al-Baydah Telur Nah, seperti ini contohnya ya, teman-teman. Asma'ul -teman. uh, isyarati lil qaribi. isim isim isyarah untuk dekat. Yang menggunakan dekat gitu maksudnya. Seperti hadza Muhammadun ini Muhammad. Sedangkan untuk perempuan hadzihi Aminah. Ini adalah Aminah asmaul isyaratil ba'idi uh, isim isim kata tunjuk untuk yang jauh zalika untuk muzakar atau untuk laki-laki hamis dan menggunakan untuk pe perempuan tapi mungkin hanya itu yang saya bisa saya sampaikan saya tutup dengan doa majelis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.